Oke guys, ini makanan kita guys. Aku order ini. Wow. Dan my friend, my bestie guys order. Oke guys, kita makan dulu. Nah guys, ini ada di PLQ B1. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia guys, restorannya Falling Star Top. Nah, kita akan masuk ke sini. Kita akan makan di sini dulu ya guys. Nah, ini dia guys, restorannya. Nah, kita akan makan di sini guys, dan kita akan coba apakah makanan di sini enak atau tidak. Nah, ini dia guys, contoh-contoh dagingnya. Dan ini pasti guys yang berkualiti tinggi atau best daging ya guys, best steak gitu guys. Oke guys. Nah, kita sudah order guys, menunggu orderan kita datang. Ya, kita menyibukkan diri dengan kegiatan kita sendiri-sendiri gitu ya guys. Nah, ini temen gue sibuk guys. Sedangkan gue guys sibuk dengan video gue. Begonalah ya guys, kehidupan. Nah, ini dia guys, orderan kita sudah datang. Tram. Aku mau cari sendok dulu guys, biar aku bisa cobainnya. Oke. Nah, ini dia guys, orderan gue. Look yummy ya guys. Kelihatannya sih enak banget guys. Nah, gue order steak, beef steak ya guys, sirloin beef steak, karena memang gue suka makan beef gitu. Nah, gue akan coba makan dulu guys, gimana rasanya. Oke, yep. Oh, rasanya guys, dagingnya itu gimana gitu, dalamnya itu lembut banget, betul-betul. Nah, dan temen gue juga guys, ordernya seperti ini. Karena dia suka makan lem, jadi dia order lem. Oke, guys, kita asik. Belum aku foto. Iya, belum foto kan. Seru gitu lah guys, biasalah. Kalau perempuan ngumpul, selain daripada ngumpul lemak, juga ngumpulin apa juga. Tapi kita bukan lah. Kita bukan suka ngibah ya guys, kita ya suka bisnis. Paling-paling yang kita ngobrolin itu soal bisnis, apa planning kita ke depan, apa yang mau kita lakukan nanti, seperti itu ya guys. Jadi kita biasanya kalau berdua gini quality time, kita pasti ngomongnya bisnis and bisnis and bisnis aja guys. Oke, kebetulan nah, sorry ya guys, videonya aku percepat karena ini kita timenya makan guys, jadi kita menikmati makanan kita sambil mengobrol, kadang-kadang bercanda guys gitu, mengobrolin apa kegiatan hari ini, bagaimana hari ini ya, seperti itulah ya guys ya. Jadi banyak hal yang kita obrolin gitu kan. Jadi guys, kalau kita berdua udah gabung, kita banyak hal yang bisa kita bicarain, kita banyak hal yang bisa kita ceritain, seperti itu, sambil menikmati makanannya guys. Wah, memang guys, kalian pencinta steak ya, kalian harus coba makan di sini gitu, karena memang enak ya guys, memang rasanya enak, aku agak enak gitu. Nah, ini ada di Paya Lebar guys, di PLQ B1. Oke, bagi kalian pencinta pencinta steak, jangan lupa ini boleh dicoba. Terus guys, harganya juga nggak terlalu mahal ya, bolehlah, terjangkalah dengan isi kantong kita gitu guys. Oke, aku makan dulu ya guys sama temenku, dan lanjut kita ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol lagi sambil makan guys, seperti itulah. Nah, kalau kalian guys, kalau kalian lagi makan sama teman-teman kalian, biasanya kalian ngobrolin apa? Ayo. Pasti biasanya kita ngobrolin banyak hal ya kan guys, mulai dari kehidupan, kerja, terus mungkin keluarga, mungkin ya macam-macam lah guys. Nah, tapi guys, jangan lupa kita harus tetap menikmati hidup ya guys ya. Nah, sekali-sekali kita fokus dengan makanan kita, sekali-sekali kita fokus dengan pembicaraan kita ya, seperti itu lah guys. Yuk berbagi cerita yuk, kalau kalian lagi ngumpul sama bestie kalian, biasanya kalian ngobrolin apa? Ngono guys. Oke guys, yang bisa
yang kalian suka video ini, jangan lupa guys di support videonya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys, biar aku makin semangat buat videonya dan juga biar video ini semakin berkembang. Dan terima kasih semuanya guys, semoga kalian juga bisa bisa menikmati hidup kalian, selalu diberkatin ya guys ya. Nah guys, kita makannya lama ya guys, jadi ya seperti itulah guys, sambil menikmati makanannya ya begitulah guys, kita ngobrol nggak terasa ya guys waktunya, jadi kita bisa menikmati makanan kita sambil mengobrol sepuasnya guys. Nah ini guys, sebenarnya kita habis makan ini, kita habis olahraga guys, jadi ya begitulah, olahraga makan, jadi ya seperti itulah. Nampaknya kita ngobrolin apa ini ya guys ya, kok nampaknya kayak kita ngobrolnya serius banget gitu ya guys ya. aduh. Oke guys, kita sudah siap makan, udah kenyang banget dan rasanya memang puas banget ya guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. I love you all. Oke guys, ini waktunya kita pulang karena memang udah malam. Jadi sebagian tempat-tempat atau toko-tokonya udah tutup guys. Nah, sudah pada sunyi. Oke guys, jumpa lagi di next video berikutnya. Bye bye.